Salah satu rangkaian dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Syekh Syarif Abdurrahman, Masjid Keramat Al-Karomah, Kelurahan Pesalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, adalah mengadakan acara Festival Hadroh se-wilayah 3 Cirebon pada hari Kamis tanggal 28 September 2023. Sallu ala Nabi Muhammad. Itqiru salatan Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Baik hadirin, sama-sama kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan Haul Syekh Syarif Abdurrahman. Dan sebelum kita mulai Festival Hadroh Silai 3 Cirebon, tentunya kita buka pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Selaku Ketua Kaum atau DKM Masjid Keramat Al-Karomah menyampaikan pentingnya sebuah proses dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti kegiatan Festival Hadroh se-wilayah 3 Cirebon ini merupakan kegiatan yang pertama kali bagi panitia acara di Masjid Keramat Al-Karomah, Kelurahan Pesalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Pengurus kaum DKM Masjid Al-Karomah Syekh Syarif Abdurrahman bin Syekh Maulana Yusuf bin Syekh Maulana Hasanuddin bin Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Yang terhormat juga kepada Bapak Doni Iskandar yang telah memprakarsai dan mendonaturi terselenggaranya Festival Hadroh sewilayah 3 Cirebon. Beliau adalah merupakan calon anggota legislatif dari Gerindra nomor 2, duduk lagi kampanye Mumbai Uru. Kemudian juga wabil khusus untuk ibu kita yang cantik, Ibu Lurah Yunisara, mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan seluruh keinginannya. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap panitia yang berbahagia, kami berikan apresiasi yang luar biasa karena telah terselenggaranya acara ini dengan cukup maksimal. Adapun kendala dan lain sebagainya, itu adalah sebuah proses. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh segenap para pengurus dan juga panitia, dan mudah-mudahan acara ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat serta maslahat kepada orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku lurah yang baru bertugas di Kelurahan Pesalakan, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada panitia acara yang mengadakan kegiatan dalam pelestarian tradisi, khususnya di situs yang bersejarah di Kelurahan Pesalakan. Mudah-mudahan di bawah pimpinan saya saat ini, Kelurahan Pesalakan menuju kelurahan yang lebih baik lagi, yang lebih kompak lagi, yang mana seluruh masyarakatnya bisa guyub melestarikan budaya-budaya yang ada di Kelurahan Pesalakan ini. Yang salah satunya adalah saat ini kita sedang menggelar salah satunya peringatan Maulid Nabi. Hal senada juga disampaikan oleh para donatur acara yang sekaligus putra dari Kelurahan Pesalakan yang peduli dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Keramat Al-Karomah, sekaligus sebagai pendukung utama dalam acara Festival Hadroh se-wilayah 3 Cirebon. Kita sebagai warga di sini harus merasa bersyukur. Tradisi untuk menjalankan Maulid Nabi sampai saat ini bisa dijalankan dengan rutin setiap tahun, dan dukungan dari teman-teman untuk melakukan Festival Hadroh ya, jalan sewilayah
dengan peserta wilayah 3 di Cirebon. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa saling mendukung dan bisa jalan secara rutin. Kami dari teman-teman rata-rata pengusaha di wilayah 3 juga sangat support untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan secara pembinaan wilayah, kami juga mohon selalu bisa berpartisipasi baik secara fisik maupun mungkin dengan hal yang lain, dan terutama untuk perkembangan pendidikan dan kelestarian budaya di wilayah Pasalakan ini. Kegiatan Festival Hadroh yang menampilkan para peserta khususnya remaja baik dari sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau MTS, sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah, menampilkan keahliannya tidak saja dari seni dalam membawakan musik hadroh, namun juga etika kesopanan yang merupakan faktor penting yang akan dinilai oleh para juri. Baldatun taibatun warabun ghafurun, aman aman Indonesia raya aman. Oh.
tiga kriteria, ada vokal, ada musik, dan ada adab. Yang pertama kalau dari musik itu biasanya yang dinilai itu dari kekompakan, dan yang kedua itu akurasi dan variasi. Kalau dari segi vokal kita bisa memakai dari keindahan suara dan keutuhan suara, terus harmonisasi suara. Biasanya kalau harmonisasi suara itu biasanya paduan suara tersebut kayak gitu. Dan yang ketiga ada adab. Kalau adab itu biasanya penilaiannya itu memakai murotal kalimat fasoha. Ya, dalam satu kali tampil itu biasanya satu grup itu membawakan dua lagu, satu lagu wajib dan yang satu lagu bebas. Pada tahun ini Maulid Nabi di tahun ini akan sukses. Kami mengacak ke tahun-tahun kemarin ya, yang sebelumnya acara sukses. Kenapa acara ini sukses? Karena menurut saya keberadaan masyarakat Pesalakan ini sangat guyub. Ketika kami mengadakan acara, kami menghubungi pihak kelurahan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pesalakan, dan warga-warga yang ada di Pesalakan ini semua kompak, guyub. RT, RW, semua mau bekerja sama dengan kami. Jadi, insya Allah dalam acara Maulid Nabi dan Haul Syarif Abdurrahman pada tahun ini, insya Allah sukses. Kenapa kita adakan Festival Hadro? Ada saran dari beliau ketua kaum Kiai Haji Bahruddin pemangku pondok pesantren Al-Muhibbin, sekiranya tahun ini harus lebih meriah dari tahun ke tahun yang sebelumnya, harus lebih mudah meriah, lebih siar kita tinggikan, jadi menegakkan kalimat Allah. Kita adakan Festival Hadro, waktu itu cakupannya satu kelurahan Pesalakan saja. Tapi kemudian ada berpikir ulang, bagaimana kalau satu kabupaten, Kabupaten Cirebon. Siap. Kita bilang siap aja, tanpa berpikir panjang. Tapi alhamdulillah ada sumbangsi pikiran, ide-ide dari teman-teman, dari kawan-kawan yang sangat mendukung. Kemudian kita bekerja sama dengan baik, dan alhamdulillah sampai hari ini di acara Festival Hadro ini berjalan dengan baik. Wilayah 3. Ternyata wilayah 3 Kuningan ada, Indramayu ada, yang datang ke sini. Jadi antusias daripada komunitas Festival Hadro itu sangat tertarik sekali gitu. Untuk lomba juara pertama, juara ketiga, juara dua, juara tiga, dan selanjutnya. Kami sementara ini masih kami adakan dari pihak panitia. Kita belum menyentuh ke pemerintahan. Mungkin tahun depan kita sentuh pemerintah seperti piala bupati barangkali kan, atau panitia atau piala apa, nanti kita program kedepannya seperti itu. Untuk sementara ini sih masih hadiah-hadiah tersebut masih dari pihak panitia. Harapannya sih mudah-mudahan masyarakat yang ada di sekitar masyarakat Pesalakan lebih mencintai kepada seni-seni Islami. Kemudian untuk masyarakat luas juga ya, sekitarnya membudayakan budaya seni-seni yang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bahwa pada hari ini kita segenap keluarga besar masyarakat Pesalakan, alhamdulillah bersama-sama ikut berbahagia dalam rangka memperingati kelahiran Baginda yang Agung Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Haul Maulana Syekh Syarif Abdurrahman bin Syekh Maulana Yusuf bin Syekh Maulana Hasanuddin bin Syekh Maulana Syarif Hidayatillah. Ini adalah dalam rangka menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada tanah air kita, kepada Nusantara yang kita tercinta, yang memang kalau kita tidak dipelihara, budaya yang telah ditanamkan oleh para leluhur orang tua kita akan tersikis habis oleh pengaruh-pengaruh luar, sehingga jati diri kita akan hilang,
sehingga bangsa pun akan terampas. Oleh karenanya, dalam rangka menumbuh kembangkan hal ini, di periode kedua, pada haul atau pada acara maulid di tahun ini, kami selenggarakan untuk lebih meningkat lagi dengan menyelenggarakan Festival Hadro Sibiriyah 3 Cirebon yang diprakarsai dan didonatori oleh Pak Doni Iskandar. Beliau juga merupakan salah satu dari calon anggota legislatif dari Partai Gerindra. Terlepas dari itu, bahwa yang ingin saya sampaikan, kami merasa bahagia, merasa bangga begitu besarnya apresiasi masyarakat terhadap acara ini, dan ini memang sebuah proses yang perlu harus kita tingkatkan oleh para pengurus, oleh para panitia. Pengorbanannya cukup besar untuk memproses agar supaya masyarakat kembali mempercayai kita, kembali mengembalikan kepada budaya, kembali melestarikan budaya. Ini memang kita harus mengalah dan harus diproses. Dan proses inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena proses tidak pernah membohongi hasil, dan yang akan dinilai oleh Allah SWT itu adalah proses itu sendiri. Dan mudah-mudahan kami mengapresiasi kepada segenap panitia, teman-teman, seluruh ketua RT RW, kepala kelurahan, dalam hari ini Ibu Lurah, Ibu Yunisara, yang juga telah memberikan dorongan kepada para RT-nya untuk agar supaya acara ini terselenggara dengan baik. Insya Allah nanti besok itu ada acara kirab budaya yang juga akan diikuti oleh seluruh masyarakat, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih semarak lagi, akan lebih semarak dan semarak lagi. Semuanya tidak ada lain dalam rangka mengembalikan jati diri kita agar supaya budaya Nusantara itu tetap berada di tengah-tengah kita, dan NKRI harga mati. Itu yang bisa kita. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentunya persiapannya tidak perlu persiapan yang panjang. Dari kami juga memang sebelumnya sudah berusaha untuk latihan-latihan keras, dan juga berapa lama tuh proses latihannya, baik vokal maupun keseragaman tim itu? Karena memang dari lama sudah memiliki basicnya, Pak, jadi tinggal diolah saja, dipoles gitu. Untuk persiapan untuk mengikuti lomba ini hanya 1 bulan saja, Bapak. Ya. Tapi dalam kegiatan tadi sebenarnya ada pengalaman nggak sebelumnya mengikuti? Belum. Untuk Hadroh kami baru pertama kali ini mengikuti lomba. Biasanya hanya untuk tampil acara maulid saja di pondok sendiri, ya.
Kami dari grup Hadroh Habeqi datang kemari untuk salawatan dalam acara Maulid Nabi Syarif gawe ruwet, waduh ya ruwet ya. Kongkon gawe kata jingle, gawe sampe muter-muter, iki otak sampe blenger. Yo semuanya, panitia gawe ruwet, ngapura panitia. Kongkon gawe kata jingle, gawe sampe Cirebon TV melaporkan.